Seperti inilah teman-teman kegiatan saya tinggal di kampung. Sehabis pulang kerja, seperti biasa saya berkebun di rumah dan selalu ini dibantu dengan anak saya, Kadek Danu. Dia senang juga berkebun. Nah, seperti inilah setiap hari habis pulang kerja saya bertanam di rumah, di pekarangan rumah. Nah, seperti ini kita bertanam di lahan yang sempit, di halaman rumah seperti ini. Saya senang bertanam seperti ini. Ini kita bisa manfaatkan waktu santai kita untuk berkebun di rumah seperti ini. Nah, ini adalah bunga kembang kertas atau dibilang bougainville. Ini dulu saya stek dan sekarang sudah tumbuh besar dan banyak bunganya seperti ini ya teman-teman. Dan ini juga yang kuning ini, dulu awalnya ini dari stek dan sekarang sudah banyak bunganya. Ini ada mawar juga. Di sini campur-campur ya teman-teman. Di halaman rumah saya ini ada sayuran, ada bunga. Pokoknya saya campur-campur. Di sini tanamannya juga ada beberapa tanaman buah. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini kita untuk bertanam di pekarangan rumah seperti ini, kita tidak perlu waktu yang panjang ya teman-teman. Cukup kita bisa lakukan sehabis pulang kerja, di sore hari kita sambil nyantai, kita kumpulkan tanah, kemudian kita campur. Kita bisa taruh di polybag atau di pot ya teman-teman. Nah, ini adalah murbei yang habis saya lakukan pemangkasan atau sudah saya pruning seperti ini. Dia sudah langsung berbuah seperti ini ya teman-teman. Murbei ini mudah juga untuk kita tanam ya teman-teman. Ini dulu awalnya saya stek juga dan dia mau tumbuh subur seperti ini. Dan ini juga dari hasil stek ya teman-teman. Kembang sepatunya ini dulu saya minta sama teman bibitnya, kemudian saya stek dan syukurlah mau tumbuh subur dan mau berbunga juga seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kembang sepatu yang bunganya warna putih ini. Ini dulu juga hasil stek ya teman-teman, tapi syukurlah sekarang sudah tumbuh subur seperti ini dan sudah ada bunganya. Nah, seperti ini teman-teman, ini akarnya sudah tumbuh turun di polybag ya teman-teman.